Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Oke anak-anak, selamat pagi. Sekarang Bapak mau absen kalian dulu. Daniel. Hadir, Pak. Caca. Hadir, Pak. Bo. Selalu hadir, Pak. Nartok bin Udin. Hadir, hadir. Ardan bin Paijo. Hadir. Faras binti Beban. Hadir, Pak. Soleh bin Abdul Mahmud. Aduh, si Soleh alpa, Pak. Wah, kenapa dia alpa? Lagi cari makanan kambing, Pak. Aduh, ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, anak-anak, kalian pagi ini akan dipulangkan dulu. Karena besok hari kita mau camping. Wah, Bapak serius kita mau camping? Serius lah. Nah, kamu, Bo, sebagai ketua kelas, kamu harus mengecek setiap teman-teman kelas kamu ya. Mereka besok harus hadir semua di sekolah ini jam 9 pagi. Oke, siapa? Nah, kalau begitu sekarang kalian sudah boleh pulang dan siap-siap untuk besok hari. Oke, Pak. Ah, siang-siang begini enaknya aku minum cola aja ah. Kamu ngapain, Cak? Ini loh, aku lagi makan sandwich. Widih, sandwich enak tuh. Kalau aku sih sukanya cola, soalnya siang-siang gini kan butuh yang segar-segar. Ih, aku mah kalau minum cola siang-siang langsung sakit tenggorokanku. Eh, by the way, ini persediaan makanan kita tinggal dikit loh. Mana besok mau camping lagi? Gimana kalau kita sekarang belanja dulu? Wah, ide bagus itu, Bu. Ayo, ayo. Oke, Markiber, mari kita berangkat. Wah, kayaknya sih ini toko lagi kosong nih. Ini penjualnya lagi di mana ya? Masa? Mungkin lagi di belakang kali, Bu. Waduh, kayaknya sih dia menerapkan sistem otomatis menggunakan kredit card, Ca. Oke lah, kalau gitu kita belanja aja sekarang, Ca. Beli marshmallow, beli apa gitu yang untuk camping cocok apa ya? Doritos. Hele, kamu mah mau camping mau apa aja tetap aja Doritos yang diambil. Oh, enak ini tuh, coklat. Nah, coklat, terus apa lagi? Pizza nggak bisa. Oh, aqua, Bu, aqua. Ini bukan aqua ya, ini namanya air mineral. Oh iya, air mineral. Oke, terus apa lagi, Ca? Udah cukup kah? Susu, nggak bisa, aku harus ada susu. Ya udah, kalau gitu ambil aja. Let's go, sekarang waktunya kita pulang, Ca. Go. Wah, by the way, teman-teman kita udah pada siap belum ya? Nggak tahu deh, kamu mau nyamperin mereka emangnya? Ah, nggak usah lah, biarin aja. Kalau mereka nggak bawa apa-apa, kita nggak usah bagi makanan besok. Bener. Eh, kamu itu susunya malah kamu udah minum-minum terus ya? Aku aus ya. Ya ampun, ya abis lah susunya kalau begitu. Ayo, Ca, kita berangkat ke sekolah sekarang. Let's go. Wah, aku gak sabar banget mau camping hari ini, Ca. Sama, aku juga belum pernah camping loh. Ya udah, ayo turun yuk. Waduh, ini murid-murid kok pada di luar sekolah semua nih. Pada gak belajar apa ya? Ada apa ini? Emangnya Pak Guru kita kemana ya, Ca? Lo yang gak tahu kan aku baru sampai. Ya udah, yuk kita tanya teman-teman kita di dalam. Aduh, guys, mana Pak Guru kita, guys? Katanya hari ini kan kita mau camping. Aduh, tadi Pak Guru telepon, katanya dia lagi sakit. Yah, gagal camping dong kita, Ca. Ah, serius? Padahal kan kita udah bawa bekal banyak banget. Bentar, bentar, bentar. Aku telepon dulu coba ini orang. Halo, Pak Guru. Waduh, kok Pak Guru sakit sih? Oh, oke, oke, oke. Ya udah, kalau gitu nanti aku bawa teman-teman ke rumah Pak Guru. Wah, bener, Ca. Dia sakit tip X. Lagi. Oh, aku kira tipes, tipes ya? Tipes. Ya udah, ayo teman-teman kita jenguin Pak Guru kita dulu yuk. Kasian dia itu. Oke teman-teman, karena aku ketua kelasnya jadi aku yang bawa busnya ya. Kalian pegangan aja. Markiber, mari kita berangkat. Nah, ini rumahnya Pak Guru ada di sini ya. Wah, ini dia nih, rumah paling bagus di sini adalah rumah guru kita. Karena dia sedikit-sedikit corruption ya. Ngawur kamu, Bo. Permisi, Pak Guru. Wah, Pak Guru kita kamarnya yang di mana ya, Cak?
mungkin di atas kali. Waduh, oke, ayo kita cari ke lantai 2, lantai 3 maksudnya ya. Oke, Pak Guru. Waduh, beneran nih orang sakit, Cak. Tuh lihat mukanya tuh, kasihan banget. Ya ampun. Ayo kita yasinin, guys. Eh, jangan diyasinin, itu orang belum mati ya. Oh, ya maaf, maaf. Waduh, anak-anak, maaf ya. Hari ini Pak Guru tuh nggak bisa ajakin kalian camping karena Pak Guru lagi sakit tipes. Sebagai gantinya, nanti Bos sebagai ketua kelas Bapak tunjuk untuk memimpin camping. Wah, Bapak serius suruh aku yang pimpin camping? Iya, Bo, kamu harus memimpin camping ini. Kan kasihan tuh, mereka kemarin udah pada belanja juga pastinya. Makanya kamu ajak teman-teman kamu untuk camping di gunung yang biasa kita tuju. Oh, oke, oke, siap Pak Guru. Pak Guru lekas sembuh ya. Oke, anak-anak, sekarang kalian silahkan pergi. Soalnya kalau kalian nggak pergi, Bapak tambah pusing di sini. Oke, siap Pak. Ayo, Cak, sekarang kita ajak teman-teman kita untuk pergi camping. Ayo. Oke, teman-teman, mari kita berangkat camping. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berada di gunung camping. Dan di sini teman-teman kita yang ikut itu ada Daniel, ada Nartop, ada Chris Yogi, ada Caca, ada Akimi, dan ada Sizan. Nah, ini si Faras baru datang terakhir nih. Oke guys, kalau gitu sekarang kita mau camping dulu ke mana bagusnya ya. Ayo ikut aku lah, pokoknya kita cari tempat camping yang bagus. Sini Ca, kita naik satu mobil aja di sini ya. Ih, aku belum pernah loh ke sini. Nah, makanya kali ini aku mau ajak kamu nih duduk depan sini Ca, sebelah aku. Nah, teman-teman, sekarang kita berangkat nih ya. Dan di atas mobil ini juga ada teman-teman kita yang gak kebagian tempat duduk ya. Oke lah, gak apa-apa. Mau mereka jatuh mah aku bodo amat. Oke, kita cari tempat camping ya, Cak. Oke. Nah, nanti di sini itu kita bisa buka-buka tenda. Sampai juga kita bisa masak-masak marshmallow, Cak. Hah, serius? Oh, serius banget dong. Oke, kalau gitu kita mau ke arah mana yang bagus ini? Oh, ke belokan kanan ini aja ya. Boleh, boleh, boleh. Oke guys, ini kebetulan matahari sudah mau tenggelam sepertinya. Kayaknya kita harus membuat... kok terbang mobilku? Ya ampun. Aduh. Kayaknya, Cak, di sini ada hantu penunggunya, Cak. Makanya baca doa dulu, baca doa. Aduh, ayo cepat itu yang dua orang naik, cepat. Aduh, kita sudah kehujanan, teman-teman. Kalau begitu, kita harus cepat-cepat membangun tenda camping kita di sini. Wah, Cak, itu kok yang di atas tinggal satu orang, yang satunya lagi mana ya? Kayaknya ketiup angin deh, Bo. Melasa-melasa. Aduh, dia nyangkut, Bo, gak bisa. Ya, gimana nih? Kok bisa turun di sini ya tadi? Oke guys, kita di sini sudah kemalaman ya dan kita harus cari tempat yang bagus untuk camping nih. Aduh, mereka di atas basah-basahan kayak gitu lagi. Wah, ini mau kemana jalannya, Cak? Jangan-jangan aku salah jalan, Cak. Loh, kok di gua, Cak? Duh. Kok gua sih? Wah, ih, serem banget. Yang benar kamu. Sepertinya aku salah jalan, Cak. Aduh, Bo. Kan kamu yang udah pernah ke sini, masa nyasar sih? Ya udah, kita balik guys. Mobil bawa pulang. Aku takut. Ini sepertinya bukan tempat yang aman bagi kita. Aduh, cari yang normal-normal aja gitu. Tuh, lihat tuh di map tuh, vulkano itu. Nah, Cak, kita masuk ke canyon aja nih, Cak. Nah, boleh nih. Wah, hujannya udah berhenti. Iya, tapi di sini kita harus... Aduh, malah nabrak pohon. Kita bangun tenda di sini aja, Cak. Kayaknya keren nih. Ah, boleh. Soalnya di sini tuh dekat sama air juga, Cak. Nah, sekarang buka tas kalian, inventory, terus ke tenda. Buka tenda kalian masing-masing ya. Kita buat yang teratur ya. Ini aku buka yang pertama nih, kalian ngikutin aja nanti. Nah, ini tenda pertamaku. Nanti kita buat berjajar begini ya, terus menyamping di sini juga. Jadi supaya teratur, guys. Ah, ini punyaku nih. Oh, kamu punyamu pink ya? Iya. Wah, ini mobil siapa ini? Ya ampun, rusuh sekali. Ada beruang. Tidak. Ada beruang, Bu. Lari. Buka inventory terus ambil itu semprotan. Semprot dia, Cak, semprot dia. Mana itu? Wah, awas guys, kalian bisa meninggoy. Semprot guys. Tuh, lari dia tuh nanti. Atas mobil aja, guys. Wah, dari depan dia nggak bisa kabur, awas dari depan sini. Nah, itu dia udah pergi tuh beruangnya tuh, Cak. Oh iya. Ih, kok di sini ada beruang sih, nggak aman loh ini.
Enggak, memang hutannya ini memang hutan beruang. Aku sengaja pilih di sini. Ya ampun, kamu nih namanya nyelakain. Ah, aduh. Ya udahlah, ini aku pasang api unggun juga nih supaya nanti dia takut kemari. Api unggunnya dibuat yang rapi ya, guys. Nah, terus ini api unggunnya coba aku pick up dulu. Ini kayaknya kurang rapi, guys. Ini punya siapa nih? Ya ambil dulu nih. Nah, ini api unggunnya kita taruh di tengah sini aja ya. Oke, di situ aja lah. Terus kursiku aku taruh di sini. Kursimu mana, Cak? Kursiku nih. Ini kan tendaku. Nih, aku di sini aja lah, tuh. Oke, guys, pasang api unggun kalian. Nah, ini kita beneran camping ala-ala anak SD banget ya. Ini yang punya api taruh lagi dong berjajar di sini api-apinya nih supaya bisa lebih keren gitu. Nah, di sini juga aku, Cak, mau masak marshmallow ya. Oh iya, aku kan beli marshmallow juga. Nih, aku mau pasang di sini nih, Cak, dekat tenda kamu supaya nanti kamu bisa makan sepuasnya. Wah, mantap. Pakai marshmallow sendiri ya, jangan dikerumunin ya punyaku ya. Eh, baru dua nih. Pasti mereka juga punya marshmallow, nggak mungkin mereka nggak beli tuh. Si Daniel lagi spawn marshmallow juga ini sama si Akimi. Oke. Wah, untung ini kita bawa Ustadz di sini, Cak. Jadi nanti kita kalau ada setan bisa dia yang usir nih. Aku sih lebih takut beruang ya di sini daripada setan. Ini ada setan loh, Cak. Kamu lihat nih. Waduh, mukanya kamu lihat tuh mengerikan. Wah, ini itu siluman jadi-jadian. Siluman jadi-jadian itu. Mana? Itu. Gak ada. Mana gak ada ini loh, itu loh, astaga. Ya ampun nih orang gak tobat-tobat ya. Kita semprot, guys. Jangan sampai dia datang kemari. Wah, parah. Kayaknya ini kalau ini, Cak, kita berbuat yang tidak-tidak di sini langsung didatengin sama dia, Cak. Mendingan kita jangan bahas-bahas hantu deh. Makanya kan lebih takut beruang daripada hantu. Kamu tahu gak, Cak? Aku itu bawa tempat tidur portable juga loh. Mana? Mau lihat? Wah, udah pagi, Cak. Ya, nggak jadi tidur lah kita. Bentar, ini aku mau tunjukin dulu nih tempat tidurku bagus nih, Cak. Kalian nggak punya ini? Mana? Wah, tempatnya udah full, nggak bisa di spawn ini. Nih, coba tuh, aku pasang di bawah api tuh, Cak. Di atas api. Astaga, ini tempat tidur, Bo. Bukannya ini nggak portable ya? Ini tempat tidur kamar kita ini. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting dibawa-bawa aja. Beruang. Beruang gaming. Semprot itu, guys, semprot. Aku dikentutin. Tidak. Aku dikentutin. Ini perasaan beruang makin gede aja deh. Cak, aku dipantatin nih sama dia nih. Ya kamu jangan di situ lah. Orang kejebak kok. Aduh. Ini bisa dipotong enggak sih? Wah, si Neil naik. Gua naik sini, Bo. Wah, itu kok pada naik-naik di situ semua kalian. Aku juga pengen naik beruang ya. Ya ampun. Guys, ini beruangnya nggak bisa pergi loh karena ini tempat terlalu sempit. Syukurin salahnya dia datang ke sini. Ini dia beruangnya cari makanan, Cak, di dalam camp kita. Ya udahlah, sinilah kita coba naik kayak aja di sini yuk. Yuk. Nah, di sini buka tas terus ke gear. Kita ambil kayaknya, Cak. Oke, buka tas ke gear. Ini nih. Yuk, kita main kayak yuk. Oke, guys, di sini kita sudah main kayak ya. Let's go, kita ke bawah aja yuk. Gimana? Bentar nih aku jatuh. Ya ampun, Cak, kamu jauh banget di sana. Aku yakin kamu bakalan tersesat naik ini, Cak. Ini susah banget loh kanan kirinya loh. Ya memang gitu. Ayo kita maju ke bawah yuk. Lu ayo. Ke samping. Oke, guys. Tapi susah kan? Oke, tapi aku bisa nih. Gampang, Cak. Easy peasy squeezy. Aduh, enggak bisa mundur lagi. Gak bisa lah, ini bisanya maju doang. Wah, itu teman kita si Chris ada di depan, jauh banget. Itu dia jago ya naik ini ya, karena bapaknya dia pelayan, guys. Dia itu biasa bawa perahu-perahu kecil gitu ya. Jadi kalau naik yang kayak gini dia easy peasy tuh. Ada beruang, tidak. Bo, aduh. Kamu di mana sih? Aku masih di belakang nih, aku akhirnya berenang ya. Ini beruangnya nungguin aku ini. Ya ampun. Ini beruangnya mempunyai kekuatan ninjutsu versus epribatsu ya. Kok bisa jalan di air loh? Makanya. Ya aduh, ampun. Cak, kamu di mana? Coba masih di atas. Ini loh. Wah, ini aku di dalam air nih. Dalam air? Mana gak kelihatan? Ya ampun. Ya ampun. Kamu pergi. Ya lompat-lompat ini kamu ya? Iya. Ya di spawn lah perahunya lah. Gimana sih? Nah, ya udah. Aku di sini aja. Naik situ aja kau. Naik aja situ ya. Jatuh.
Ayo, ayo, ayo. Kamu kayak keberatan. Kamu emang berat dosa, Cak. Itu ada beruang ya. Jangan main-main ya. Aduh, 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 aduh. Beruangnya kok bisa enggak tenggelam sih? Enggak tahu sih. Ya udahlah, ayo Cak, cepat kita naik aja ke atas, Cak. Bahaya nih, Cak. Dia ngikutin kita ya dari tadi. Aku naik ke atas lagi lah daripada aku di bawah situ. Kita mancing aja yuk. Bro, udah ya, mancing aja paling bener, guys. Oke, kita pergi ke tempat pemancingan. Nah, itu ada teman kita si Zan yang jago mancing itu, Cak. Weh, mantap. Aku jago makan ya. Bodoh amat. Ayo kita ke tempat pemancingan, ikut aku yuk. Let's go. Nah, ini dia tempat mancingnya, Cak. Wih, yakin nih ikannya banyak. Itu tuh yang ada di sana tuh titik-titik hitam itu ada ikan tuh, Cak. Oh, oke oke. Itu kita nyebur aja bisa enggak sih? Bisa juga, tapi lebih bagus dari sini ya. Itu kalau kita punya udah tenggelam tarik tuh. Woi, aku dapat ikan, Cak. Ihi. Kamu udah dapat belum? Belum nih, aku baru sampai nih. Oke, kita aku pancing. Ini gimana ikan-ikannya mau datang? Ini mereka udah jagain di tengah laut kayak gitu loh. Lah, iya loh. Aduh. Gak apa-apa, kita tungguin aja tuh yang gelembung-gelembung itu pasti ada ikannya tuh, Cak. Nah, kalau udah ke bawah itu talimu langsung tarik aja ya. Itu awas itu, si Zan sama si Chris Ogi loh jagain ikanku, parah banget. Mereka memang pemburu ikan, di sini aku udah dapat satu. Ah, malah pancingku diinjek. Aku lempar lagi aja lah, kayaknya aku melihat ikan tuh di sana. Wah, itu kata si Zan ikannya udah habis karena ini udah mau sore, Cak. Ya aku belum dapet loh. Ya siapa suruh kamu lambat? Aku tadi udah dapat satu loh. Ya udahlah, bagilah nanti. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita untuk main para layang, Cak. Kita naik ke atas gunung aja yuk. Let's go. Oke guys, sekarang kita menuju ke Gunung Para Layang. Let's go. Ih, aku suka kalau main para layang. Kayak tahu aja kamu. Lo tahu kamu. Enak aja, pernah lo aku. Bentar, bentar, ini salah jalan nih, kita putar arah dulu. A few moments later. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Gunung Para Layang ya. Sebenarnya ini nggak bagus sih cuacanya kalau kita itu terbang dengan keadaan hujan seperti ini. Tapi ya udahlah, Cak, kita coba aja, Cak. Kita akan naik ke atas sana yuk. Yo, asik. Ini naiknya tinggi banget ya, Cak. Ya, ini kamu harus kuat betismu ini. Wah, jangan khawatir. Aku ini tukang becak ya, betisku kenceng. Wah, emang gitu tukang becak, Cak? Loh iya, dia kan ngegoes terus tiap hari, pasti kenceng itu betisnya. Oh iya, betul juga. Ya udah, kalau gitu ayo kita naik tingkat-tingkat ini, Cak. Ini ada berapa tingkat naik ke atas sih? Ampun, kesasar aku. Waduh, tinggi kali nih, Bo. Ini ada 10 lantai ya. Ya ampun. Ya namanya juga kita mau terbang ya harus tinggi lah, Cak. Ini mah aku bukan takut ketinggian, aku takut kesamber petir ya. Bobo sini deh. Ini kalau kita jatuh, kita meningsoy gak ya? Enggak sih, paling masuk rumah sakit doang. Abis itu pengumuman di masjid. Oke, ini pertama siapa dulu yang mau lompat nih? Ayo, siapa? Oh itu si Kuso melompat. Oh, tapi sana dia sudah terbang sana tuh. Oke, yang kedua Farah lompat, ayo. Terbang sana dia, Cak. Yang ketiga si Zan, ayo Zan lompat. Terbangnya tinggi banget dia, Cak. Habis itu dia Ardan. Oke, Ardan lompat. Yehe. Pada jago-jago mereka ya. Iyalah. Ayo next siapa? Pak Ustadz. Pak Ustadz sama Chris bersamaan, ayo. 1, 2, 3. Keren banget. Oke, Cak, sekarang giliran kita berdua, Cak. Oke. 1, 2, 3. Kemana kamu, Cak? Aku tadi hampir nyangkut. Aku masih terbang ini. Gak tahu kemana juga sih. Wah, Cak, aku gak tahu di mana nih, Cak. Aku udah jauh banget nih. Nah, di mana kamu? Gak tahu, pokoknya aku keliling-keliling aja di gunung-gunung ini, Cak. Aduh, ya sudahlah nih, aku terbang juga nih. Aku kok mundur? Tidak, aku mundur. Iya loh, aku juga mundur, kok bisa gitu lama-lama mundur. Waduh, ini para layangku malah udah jatuh. Ya ampun, jauh banget aku, di mana? Aku tersesat, Cak. Nyangkut aku, Bobo. Bodoh. Aku mati.
Ya, jadi kamu udah kembali ke tempat awal, Cak? Iya, aku di lobi awal. Ya. Oke guys, karena dia udah di lobi awal, kita susul aja. Let's go. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.